Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Seputar Aceh, kembali hadir di hadapan Anda di edisi Sabtu 14 November 2020. Bersama saya Jurintan, berikut Seputar Aceh selengkapnya. Pemirsa, Bupati Kabupaten Aceh Tengah, Sabela Abu Bakar, meminta kepada aparatur desa di wilayahnya untuk tidak takut dalam mengalokasikan dana untuk kepentingan masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Bupati dalam musyawarah cabang Asosiasi Pemerintah Desa Kabupaten Aceh Tengah yang dilaksanakan di Gedung UMI. Sejauh tidak menyimpan penggunaan dananya, nggak usah takut. Dalam sambutannya di hadapan peserta para kepala desa yang hadir, Bupati Aceh Tengah, Sabela Abu Bakar, meminta agar pemerintah desa untuk tidak ragu dalam menggunakan dana desa demi kepentingan masyarakatnya. Dalam pembukaan kegiatan abdesi yang pertama kalinya di Aceh Tengah tersebut, Bupati memberikan apresiasi atas kegiatan ini karena sangat membantu pemerintah daerah nantinya apabila ada kendala di desa-desa, maka dapat dikonsultasikan antara kepala desa demi memudahkan dalam bekerja dan melakukan pembangunan di desanya. Kabupaten Aceh Tengah sendiri memiliki sebanyak 295 desa, sehingga dengan adanya asosiasi diharapkan dapat menjadi wadah bertukar pikiran dan dapat mengamati peraturan-peraturan yang ada di pemerintahan. Menurut Bupati, kepala desa merupakan pemerintahan yang memimpin desa, sehingga apa yang dilakukan merupakan hasil musyawarah desa yang menjadi kebutuhan warganya menjadi prioritas. Oleh sebab itu pula, kepala desa diharapkan tidak takut menggunakan anggaran dana desa bila sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami untuk mendukung saudara, kami mengeluarkan beberapa perpu. Dan Anda usah baca undang-undang perut lembarannya sampai 100. Jadi kita perkecil dengan perpu. Salah satu yang hukum kita nanti di kampung adalah perpu itu. Baik di dalam menggunakan dana desa untuk BLT kanalnya atau lain-lain, ini salah satu diperhatikan perpu itu. Karena saya akan bertanggung jawab juga terhadap ini. Dalam pelaksanaan muscap abdesi tersebut dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, pemakaian masker, serta panitia menyediakan tempat cuci tangan sebelum masuk ke dalam gedung dan tempat dilaksanakan acara. Dari Aceh Tengah, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.